Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kali ini kita mau kulik dan review ya. Ini produk dari Dexo. Kita menjadi distributor Dexo ya untuk area Blitar. Kita yang menghandle untuk produk-produk dari Dexo ya. Dexo Profesional Audio. Nah, jika teman-teman cari produk Dexo, bisa langsung aja nanti ke Lorenza Electronic. All Dexo nanti jika belum tersedia, nanti bisa di pre-order aja ya. Kita akan pesankan untuk beberapa produk Dexo yang belum ada di toko nanti. Oke, kali ini kita mau review salah satu tweeter yang paling best seller juga dari Dexo dan paling banyak terjual ya. Ini untuk yang ferrite, ini tipenya DE25020. Ini tweeter 44,4 mili dari Dexo dengan magnet ferrite ya. Harganya di atasnya produk-produk sejenis seperti merek AC. Nah, itu harganya masih di atasnya sedikit ya. Kalau AC itu merek AC, inisial AC itu harganya cuma 270. Nah, kalau Dexo itu harganya 290-an ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari segi harga juga lebih unggul. Terus dari segi kualitas nanti kita coba gimana suaranya. Untuk body dari Dexo sendiri untuk tipe 2 DE25020. Nah, ini kurang lebih seperti produknya BNC. Nah, jadi magnet langsung ada tutupnya di bagian sini. Ini tutup dari spoolnya. Terus untuk konektornya ini pakai soket ya. Jadi bukan disolder. Rekomendasinya jangan disolder ya. Soalnya nanti kemungkinan bisa leleh untuk spool yang dipakai ini jika disolder terlalu lama atau nanti lalai pas nyodernya, nanti sayang banget kalau goyang soketnya, nanti jadi bisa mati-mati ya kalau pas dipakai. Mending di soket aja, walaupun nanti soketnya bisa cepat ya. Nah, tapi nggak merusak ke spool. Oke, untuk bagian bawah kedua tweeter ini memakai baut ya, jadi tanpa drat. Nah, kita nanti akan aplikasikan ke horn dari RCF ya. Ini horn BMA. Nanti ini ukuran 18x18 dengan bahan polikarbonat, bukan diral ya. Kita flatkan aja, nggak pakai diral biar teman-teman di rumah mudah mengaplikasikan ya. Karena diral juga cukup mahal. Oke. Untuk yang neodymium, ini Dexo-nya tipe SJ44TN. Nah, ini untuk neodymium dari Dexo yang seri murah. Atasnya ini masih ada ya, yang harga kisaran 1 jutaan kalau nggak salah. Itu neodymium-nya lebih tebal daripada yang ini. Ini yang regulernya. Harganya 600 sekian ya. Nanti teman-teman bisa aja langsung jika pengen memakai produk Dexo, teman-teman bisa aja langsung dicek di deskripsi, bisa aja langsung kunjungi online shop dari Lorenza Electronic atau bisa langsung WA via admin ya, dari deskripsi di bawah. Oke, untuk SJ44TN dari Dexo ini untuk voice call-nya juga sama, ini memakai voice call 44,4 mili. Yang ini juga 44 pas ya, kalau yang ferrite ini voice call-nya 44 mili. Jadi bukan 44,4. Nah, yang biasanya kalau dipakai itu 44,4 ya. Kalau yang Dexo yang fair tadi ini voice call-nya 44 mili. Oke, untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Ini menggunakan CCAW untuk voice call materialnya. Masih kualitas reguler ya. Jadi mayoritas sama seperti tweeter sejenis untuk kelas yang fair ini. Terus power handling-nya. Nah, keunggulan dari Dexo untuk produk-produk dari Dexo ya, untuk wattnya itu real ya, jadi nggak yang 500 watt yang buat gede-gede kayak gitu ya. Jadi ini wattnya murni 40 watt untuk sebuah transducer dari Dexo ini ya, all transducer dari Dexo itu mayoritas wattnya itu real, jadi nggak gede-gede itu enggak ya, jadi cuma segini. Nah, ini murni keluarnya 40 watt. Sensitivity-nya 112 dB. Wah, ini kenceng banget ya. Frekuensi range-nya ini 0,8 kHz, enggak tahu 8000 ya, 8000 Hz sampai dengan 17 kHz. Nah, terus untuk magnet outer-nya ini juga lumayan gede, 120 mili.
Nah, ini diameternya lebih besar daripada merek AC atau sejenisnya yang dengan spesifikasi voice coil sama ya. Ini lebih unggul ya. Nah, untuk grafiknya, nah grafik yang dikasih juga ini real ya. Ini pernah kita tes untuk grafik yang keluar dari kitab yang dibawakan ini sama hasil SmartLav di SmartLav kita. Di SmartLav 5 itu pernah kita tes, itu hasilnya sama, akurat ya. Impedansi ini pakai 8 ohm. Nah, terus sama ini terusnya 1 inch ya. Oke. Lanjut ke seri yang neodymium. Nah, ini untuk wattnya juga sama 40 watt. Voice coil-nya 44,4 mili. Nah, ini yang membedakan di material voice coil-nya ini udah pakai CCAR ya. Nah, ini lebih bagus daripada yang CCAW. Terus untuk sensitivity-nya ini lebih di bawahnya yang tipe ferrite ya. Ini yang ferrite ini 112 dB. Untuk yang seri neodymium ini sayangnya enggak di bawahnya ya. Untuk sensitivity-nya ini cuma 109,5 dB. Nah, terus untuk frekuensi range-nya ini keluarnya 8000 sampai dengan 14000. Jadi juga cukup untuk super high-nya, masih lebih kalah dari yang ini ya. Untuk high super high lebih unggul yang ferrite. Cuma dari harga yang mahal pasti juga ada kelebihannya ya nanti ya. Nanti kita tes gimana kelebihannya. Nah, secara grafik seperti ini, nanti kita tes live langsung ya. Nah, ini kayak gini untuk grafiknya, pasti lebih unggul yang mahal ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita langsung aja tes gimana suaranya pakai SmartLav, dan kita akan cek sound langsung pakai musik ya. Nah, oke lah, udah ready. Jadi kita pasang sesuai instalasi ya. Nah, ini kita pakai jepit buaya untuk jepit ini biar nggak bengkong ya. Kalau pakai soket nanti bengkong kalau di gini nanti. Oke, untuk pasif kita pakai pasifnya punyanya SR Audio. Nah, ini cuma kita modifikasi di bagian ini, di bagian 2,2 mikronya yang semula itu bawaannya yang audio pillar kuning kayak gini, 250 volt kita ganti ke 400 volt punya RCX ya. Kurang lebih seperti itu. Yang lainnya masih normal ya. Kita langsung supply pakai Power Wisdom X6. Oke, kita langsung lanjut ke pengukuran. Kita pakai Behringer ECM 8000. Nah, untuk pengukuran kali ini kita coba ping noise pakai SmartLav 5 ya. Oke, hasilnya untuk bawahnya ini sampai segini mulai roll off ya. Nah, sampai dengan 2000, 2,1. Kita capture ke D ya. Oke, udah kita capture, kita namain ferrit. Oke. Nah, untuk hasilnya kita coba samakan dengan grafik bawahnya ya. Nah, bahwa pengukuran juga sangat akurat dengan kitab bawahnya ya. Nah, untuk kitab bawahnya ini sampai dengan 1000 ya, kalau di sini ini 1000 baru mulai roll off. Oh, berarti tadi 0,8 itu 800 Hz ya ini. Ini sampai 800 Hz kalau sesuai kitabnya. Cuma kalau kita ukur menggunakan SmartLav dan sudah kita potong menggunakan pasif ya. Soalnya ini pasifnya untuk audio pillar yang gede ini 6,8. Jadi belum tahu untuk bawahnya seperti apa. Cuma nanti kan kalau teman-teman pakai di frekuensi 2000 itu kan sudah standar ya. Kalau sampai 1K itu juga untuk kelasnya harga segini juga sangat bahaya ya. Bisa putus nanti, kalau bisa terbakar spoolnya kalau sampai potongannya 1K. Biasanya untuk standarnya itu di sekitaran 2000. Jadi untuk crossovernya ini kemungkinan potongannya sampai 2000. Soalnya dulu pernah kita tes itu sampai sesuai dengan ini loh ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah,
kita lanjut buat Jackson yang satunya, ini yang ferrit seperti itu. Nah, untuk yang neodymium, ini harganya 600.000 ya untuk yang neodymium ya. Oke. Kita nyalakan pink noise. Nah, sudah kita potong kan. Nah, oke, okay. Untuk grafiknya keluarnya segini. Kita capture ke ungu, OE. Namakan Neo. Oke, okay, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk potongannya, nah ini juga sama ya. Untuk di bagian 2000 ini juga kepotong. Untuk sepertinya untuk crossovernya ya, crossover bawahnya ini memang cutnya sampai 2000 untuk atas ya, untuk bawahnya ya. Kalau untuk atas kurang lebih sama seperti ini. Ini turun di bagian 8000 sesuai dengan kita bawahnya ini turun. Untuk di bagian atas ini di frekuensi 16000 14000. Nah, ini naik ya. Nah, ini naik. Soalnya untuk di buku spesifikasi untuk frekuensi range sampai 14.000 ke atas sudah mulai roll off ya. Nah, oke, okay, kurang lebih akurat ya. Nah, oke, okay. Untuk persamaannya sama yang tadi yang ferrit ya, kita coba gandingkan. Nah, ini yang ferrit dengan volume sama, dB-nya sudah berbeda ya. Nah, ini agak lebih tinggi yang Neo. Karena juga magnet Neo juga lebih enteng ya, kalau dipakai di amplifier, power amplifier lebih enteng daripada ferrit. Mungkin kalau jika dipakai ke volume tinggi, mungkin untuk dB-nya memang kencang yang ferrit. Cuma untuk penggunaan dengan volume yang minim seperti ini tadi, tweeter Neo itu lebih cepat bunyi ya. Jadi ini untuk dB-nya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi responnya juga baik banget ya. Bagus banget ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba buat kasih horn. Nah, untuk horn nanti nambahnya seperti apa. Nah, kita tambahkan horn. Kita naikkan lagi. Nah, kita naikkan. Kita tambah horn RCF tadi ya. Oke, ini tetap kita munculkan untuk yang tanpa horn tadi. Nah, ini dengan horn untuk frekuensi 2000 ke bawah yang tadinya turun ini mulai lebih naik ya kalau dikasih horn. Terus untuk yang frekuensi super high ini turun di bagian sini. Nah, di bagian tengah kurang lebih sama, cuma di bagian cuttingnya di bagian pojok sama pojok ya, ini ke-cut beda sama yang nggak pakai horn. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut kita buat musik, gimana suaranya. Kita pakai channelnya UN Krek ya, ini audio Jackson musik jazz klarinetnya. Kita nyalakan RTA. Nah, ini RTA. Wah, banyak banget ya. Oke, kita coba yang satunya lagi.
kalau di secara pendengaran telinga ya, kalau untuk yang Neo dibandingkan sama yang Verit, itu untuk kualitas high-nya agak lebih renyah yang Neo ya, walaupun ini super high-nya lebih kuat. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut tadi yang ini belum kita tes untuk penggunaan horn ya, untuk smart life nya nah ini untuk yang transport tadi, untuk yang bagian ferrit, nah ini keluarnya segini. Jika kita pakai horn nanti kurang lebih segini. Nah, kalau yang ferrit ini agak lebih lumayan ya, jadi ketemunya agak lebih flat daripada yang sebelumnya. Nah, ini untuk bagian sini 4000 ini naik ya, yang tadinya turun. Jika dikasih horn ini naik, terus untuk di bagian ini, bagian 12,7 ini turun daripada yang tanpa horn ya. Tapi selebihnya cukup lumayan bagus, mungkin karena bentuk dari horn-nya juga cukup nggak terlalu dalam ya, jadi super high-nya turun ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk hasilnya seperti ini, dua perbedaan hasil respon dari kedua tweeter dari Dixo yang pakai Ferry dan Neo ya. Oke, sekian review singkat dari Lorenz Electronics untuk kedua produk Dixo Twitter kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound System Indonesia. Mantap.